rasa minoritas. Umat Islam kembali menjadi penonton di negeri sendiri. Kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dibakar saat tepat pada Hari Santri Nasional. Ini sangat melecehkan umat Islam. Darah mendidih. Mata tak sanggup menahan tangis. Seenaknya mereka membakar bendera itu. Bendera yang Rasulullah kibarkan bersama para sahabat. Bendera yang Rasulullah kibarkan saat perang-perang membela agama Allah. Pagi warga Kota Langsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banser katanya. Sampai saat ini saya belum mengetahui bagaimana itu banser. Katanya organisasi Islam, ormas Islam, tapi saya Islam merasa paling benar sendiri, merasa paling tahu tentang Islam. Tapi ketika bendera Allah dikibarkan, beliau membakarnya seperti banser yang tidak gunanya. Sampai saat ini banser adalah organisasi sebagai pembodohan bagi masyarakat Muslim di Indonesia, tak berguna bagi umat Muslim. Wabarakatuh. Kami suarakan kepada JP Ansor, kami suarakan itu anakmu JP, itu anakmu banser, itu organisasi bagianmu banser itu. Mohon bubarkan karena tidak sesuai dengan kaidah Islam, karena tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Islam itu sendiri. Mengaku soal Islam, mengaku soal Indonesia. Apakah ini yang dinyatakan revolusi mental oleh Jokowi JK? Oleh Jokowi JK revolusi mental yang dipahami oleh banser, membakar bendera-bendera tauhid. Mengaku adalah salah bahwasanya memahami bendera itu adalah bendera HTI. Pada hakikatnya, mereka membakar bendera itu adalah kebencian kepada Islam sendiri. Di mana ulama-ulama kita mereka kawal habis-habisan, mereka cegah habis-habisan di bandara-bandara. Apakah ini organisasi Islam, kawan-kawan? Tidak! Apakah ini ormas Islam, kawan-kawan? Tidak! Hanya satu yang ingin saya pesankan kepada kawan-kawan, tanamkan bencilah kepada banser. Maka hari ini, jika kawan-kawan punya cita-cita untuk bergabung kepada banser, hanyutkan cita-cita itu di dalam hutan, hanyutkan cita-cita itu di dalam pikiran kawan-kawan saja. Bahwasanya mereka tidak mengenal tauhid, mereka tidak mengenal tauhid, mereka tidak mengenal siapa Allah, mereka tidak mengenal mana yang dikatakan bendera agama Allah. Bagaimana Rasulullah SAW menegakkan agama itu? Bagaimana Rasulullah SAW mengangkat bendera itu panji-panji Islam? Namun apa hakikatnya, kawan-kawan? Ada orang para ulama-ulama yang tidak bertanggung jawab, ulama-ulama buta terhadap Islam, ulama-ulama takfiritul akmal terhadap Islam. Lahir hingga kita meninggal dunia, kalimat tauhid yang kita ucapkan takbir.